Pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor hiburan membuat RS, 28 tahun, pemusik asal Medan yang tinggal di Bali nekat mendatangkan dan mengedarkan narkoba jenis ganja. RS ditangkap dengan barang bukti ganja seberat 1,5 kg asal Sumatera yang rencananya akan diedarkan ke kalangan pemusik di Bali. Belum sempat diedarkan, RS diciduk petugas BNNP Bali di parkiran kosnya di Jalan Tukat Batanghari Denpasar. RS mengaku ini bukan pertama kalinya menjadi pengedar narkoba. Di Bali, ini kelompok pemusik. Kelompok pemusik di Bali, sekarang lagi pandemi, beralih ngedarkan ganja. Ya, jumlahnya kurang lebih 1,5 kilo yang kita tangkap. Nah, sebelumnya sudah mengedarkan beberapa kali. Kini RS mendekam di sel tahanan BNNP Bali. Pelaku terancam hukuman pidana hingga 15 tahun penjara.